Semua anggota rombongan menuju ke Fastboat Segening. Segening adalah nama bot yang akan mengantar kita ke Pulau Nusa Penida. Fastboat berbeda dengan perahu motor biasa, perbedaannya ada pada kecepatannya. Diperlukan waktu sekitar 45 menit dari Sanur menuju Nusa Penida. Kami berangkat pukul 8. Ini merupakan penyeberangan yang pertama dan akan kembali dari Nusa Penida jam 16, penyeberangan yang terakhir. Inilah Fastboat Segening yang akan mengantar kita menuju Nusa Penida. Semua peserta diminta masuk ke dalam bot satu persatu dan dipersilahkan duduk di mana saja yang disuka. Sebelum bot berangkat, banyak peserta yang menyempatkan diri berfoto ria di atas dek perahu, serta melihat keindahan pemandangan di sekitar pelabuhan Sanur. Fastboat ini kapasitasnya sekitar 75 orang, menggunakan 4 mesin motor dan mampu berlari dengan kecepatan 350 PK. Bismillahirrohmanirrohim, akhirnya Fastboat berangkat. Cuaca saat ini sedang mendung, sehingga terasa sejuk selama perjalanan. Bot berlari dengan kencang, alhamdulillah saat ini ombak laut tenang, sehingga kami bisa menikmati perjalanan ini. Fastboat ini panjangnya 17 meter dan lebar 4 meter, dan mampu mengangkut penumpang sebanyak 75 orang. Ini suasana dalam bot. Kursinya cukup nyaman, satu baris ada 6 kursi dan ke belakang ada 10 baris. Untuk lantai atas jumlah kursinya lebih sedikit. Pada bagian belakang bot, dilengkapi dengan 5 mesin motor, sehingga bot bisa berlari dengan kencang. Tidak lama lagi bot akan sampai di pelabuhan Nusa Penida. Kami telah mendarat di Nusa Penida dengan selamat, dan selama sehari ini kami akan eksplor Nusa Penida. Ada 3 destinasi wisata yang akan kami kunjungi, 1. Pantai Kelingking, 2. Angel Billabong, dan 3. Broken Beach. Rombongan kami akan diangkut dengan mobil kecil sejenis Avanza, sebanyak 4 mobil, dan 1 mobil diisi 6 orang termasuk sopir.